Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin. Fa in ta'adda, maka jika berbuat gegabah, ya, melampaui batas, gegabah maksudnya sembarangan, ya, enggak hati-hati, teledor, ya. Ka'an rokibat, ya, seorang wakil, ya. Kita masih bicara tentang wakalah. Maka jika gegabah, ya, teledor, kurang hati-hati, ya. Ka'an rokibada bata, seperti bahwa dia, si wakil, menaiki akan binatang kendaraan itu. Wala bisa sauba, dan dia pakai akan baju itu ta'adiyan, al keadaannya melampaui batas, gegabah, ya, kalau naik kendaraan sampai, ya, dapat merusak, ya. Kalau motor mah umpama dipakai pakai ngetrek gitu, ya. Jadi dipakai, digunakan tidak yang sewajarnya, kemudian menjadi rusak, domina, maka dia menanggung. Dikejar rusak, maka dia menanggung. Kasairil umanai, seperti sekalian, ya, orang-orang yang amanah, ya, segala sesuatu yang mesti amanah, kayak begitu. Wa minat ta'adi, dan di antara termasuk yang melampaui batas, yang teledor, termasuk teledor, termasuk, ya, kurang perhatian. Ayyadi aminhul madu, dengan bahwa hilang daripadanya oleh hartanya. Dia diwakilkan, duitnya jek-jek hilang. Walayyadi kaifa do'a, dan dia tidak tahu bagaimana hilangnya. Jadi hilangnya gimana, ya? Gak tahu hilangnya gimana. Ini kan gimana sih kamu? Intinya aja hilang, gak tahu hilangnya gimana. Nah, berarti apa? Teledor. Nah, gak boleh kayak begitu. Itu termasuk teledor. Dia ganti, dia tanggung. Au wada'ahu bi ma'alin summa nasiyahu, atau dia letakkan harta itu di tempat yang dia lupa. Tadi ente taruh di mana? Bisa. Saya lupa taruh di mana, ya. Aduh. Kamu yang taruh, kamu lupa. Namanya apa? Teledor. Ya. Ini kalau begini domina, menanggung. Wala yan'azilu bi ta'addihi bi ghairi itlafil muwakkil fihi. Dan tidak terpecat. Yang azilu tidak terpecat, enggak kepecat, ya, bisa begitu. Tidak terpecat dengan sebab melampaui batasnya dia, ya, teledornya dia, dengan tanpa merusak barang yang, ya, barang yang diperwakilkan itu, ya. Ya, kalau ini kan ada wakil, muwakil, ada muwakil fi, ada sigot, ya, rukun daripada wakalah. Ada muwakil, ada wakil, ada muwakil fi, ada sigot, rukun muwakalah. Jadi kalau dia berbuat teledor tapi barangnya tidak rusak, ya, enggak apa-apa.
umpama dia dititipin untuk jual motor, lalu ditaruh dulu motornya, motor bekas umpama, ditaruh di rumahnya. Tapi taruhnya di luar rumah malam-malam, ya, malam-malam. Kemudian ada maling mau ngambil, nggak jadi ngambil. Akhirnya tuh barangnya, motornya nggak jadi keambil. Nah ini nggak nanggung. Kenapa? Karena barangnya ada. Kecuali barangnya nggak ada, diambil orang atau rusak. Walau arsala ila bazzazin liya'khuza minhu sauman fatalifa fi tariqi daminahul mursil la rasul. Walau arsala, jikalau mengutus, ya, mengirim utusan, iya, seorang mewakil umpama, ila bazzazin, kepada ya penjual kain, liya'khuza minhu sauman, supaya dia utusan ini mengambil dari penjual baju itu akan baju yang masih dalam tawar menawar, sauban. Fatalifa fitariki, lalu dia rusak di jalanan. Dominahul mursilu, maka ditanggung oleh yang mutus, lah rasul, tidak utusannya. Kenapa? Karena barang itu masih dalam tawar menawar. Kenapa disuruh ambil? Ya. Rupanya marah ya, yang menawar ini, lalu diambil, direbut atau bagaimana begitu ya. Far'un, ini satu cabang masalah fikih. Lawih talafa fi asli wakalati ba'da tasarrufi kawakaltani fi kadah faqala ma wakaltuka aw fi sifatiha bi'an qala wakaltani bil bay'i nasi'atan aw bi syira'i mi'shrina faqala bal naqdan aw bi asharatin suddiqal muwakilu bi yaminihi fi kulli innal asla ma'ahu. Lau ikhtalafa, jikalau berselisih berdua, bersisih keduanya, ya, muwakil sama wakil, ya, muwakil sama wakil. Fi asli wakalati, pada asal wakalah. Ya, ba'da tasarrufi, setelah ya, didaya gunakan, kawakal tanifi kaza, ya, seperti dibilang, ya, engkau telah angkat wakil aku pada masalah ini. Faqala, lalu ia berkata, wakilnya, ma wakal tuka, ya. Lalu berkata, kata muwakil, aku tidak angkat engkau sebagai wakil. Dia bilang begitu. Ente kan tadi kata wakil, engkau telah angkat aku sebagai wakil. Kata muwakil, aku enggak pernah angkat engkau sebagai wakil. Au fi sifatnya, atau pada sifatnya. Ya. Berbeda keduanya pada sifat wakalah. Bi an qala, dengan bahwa dia berkata, wakaltani bil bai'i nasi'atan, engkau telah angkat aku sebagai wakil dengan jual secara nasi'atan tempo, au bisyira'i, atau dengan beli, bi isrina, dengan 20. Ya, kata wakil ngomong kepada muwakil begitu. Faqala bal naqdan, lalu ia berkata muwakilnya, bukan tempo tapi kontan.
au bi asharatin, atau dengan 10, bukan 20 tapi dengan 10. Siapa yang dibenarkan perselisihan seperti ini? Suddiqal muwakkilu biyamini fil quli, dibenarkan muwakil dengan sumpahnya pada seluruhnya. Nah, jadi yang dibenarkan kalau begini muwakil. Dengan sumpahnya dia, nanti si muwakil disuruh sumpah oleh hakim ketika dihadapkan kepada hakim, dibawa permasalahan ini kepada hakim. Jadi ya, sudah bisa diprediksi yang kalau dalam Islam ini siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang dianggap, siapa yang tidak dianggap. Seperti ini ya, seperti ini yang dianggap adalah seorang muwakil tapi dengan sumpah. Ya. Jadi bukan wakilnya tapi muwakil. Coba kalau pakai hukum kita, pakai advokat bisa menang nih wakilnya. Duitnya lebih banyak umpama. Ya, sokongannya lebih besar. Kenapa? Li'annal asla ma'ahu. Karena bahwa asal itu bersamanya, bersama wakil. Nah. Ini juga bisa dijadikan satu di negara kita Indonesia. Satu argumentasi kok ya. Ya. Untuk seorang advokat. Wa yanzilul wakilu bi azli ahadihima, bi azli ahadihima, dan terpecat oleh wakil dengan terpecat salah satu keduanya. Ya. Ai bi ayyan zila wakilu nafsahu. Maksudnya gimana? Maksudnya bi ayyan zila, bahwa ya, memecat al wakil oleh wakil nafsu akan dirinya, bahasanya apa? Mundurin diri. Ya, mundurin diri. Jadi ketika wakil mundurin diri, saya mundurin diri menjadi wakil, itu bisa diterima. Au ya'zilahul muwakkilu, atau muwakil yang memecat wakil, boleh. Sekarang saya pecat kamu dah, karena kamu sudah tidak amanah lagi. Ya, boleh begitu. Sawa'un kana bil lafzil azli amla, sama saja dengan lafaz azal, pecat ataupun tidak. Contoh, kafasakhtul wakalata au abtaltuha au azaltuha. Ya. Seperti fasakhtul wakalata, aku rusak akan wakala ini. Au abtaltuha, atau aku batalkan akan wakala itu. Au azaltuha, atau aku hilangkan, aku hapus akan perwakilan itu. Wa in lam ya'lamil ma'zul, sekalipun orang yang dimakzul enggak tahu, orang yang dipecat. Ya. Ini kata-kata ma'zul dipakai dalam parlemen kita. Anggota parlemen anu telah termakzulkan. Presiden telah termakzulkan, begitu ya, pernah kita dengar. Itu bahasa Arab. Wayan azinu aidon, dan terpecat juga bi khuruji ahadihima, dengan keluar satu dari keduanya, an ahliyati tasarrufi, daripada ahli tasarruf, ahli daya guna. Jadi bukan dia, bukan termasuk orang yang bisa mendaya gunakan sesuatu.
Dengan apa bimautin, dengan mati. Ya, ya kalau mati sudah termakzulkan dengan sendirinya, terpecat. Aujunin atau gila. Hasola yang hasil keduanya li ahadihima bagi salah satu dari keduanya. Wa in lam ya'lamil akharu bihi, sekalipun enggak tahu oleh yang lain dengan sebabnya. Walau kasurat mudatul jununi, sekalipun terbatasi masa gilanya. Dia sehari sekali gila satu jam, ya. Walaupun begitu, jadi sehari sekali satu jam gila, besok gila lagi, tapi sehari sejam doang. Gila. Makanya kita bersyukur nih, sehat walafiat. Coba kalau gila, walaupun ganteng cakep nggak? Walaupun cantik cakep nggak? Iya, dia cantik tuh tapi gila sejam dalam sehari, setiap hari satu jam gila. Iya, cakep nggak gila? Kamu mau nggak kira-kira cantik perempuan itu tapi gila satu jam sehari setiap hari? Sejam doang sih, nggak sampai 2 jam, nggak sampai 24 jam, nggak, sehari doang gilanya, mau nggak? Cantik artis kalah pokoknya, bening orang kaya, mau nggak? Oh nggak. Masya Allah. Maka disinilah nikmat sehat dari Allah baru kentara terasa. Wa zawali milkil muwakkili, ya. Dan hilang milik muwakkil. Ini atapnya ke mautin ya. Dan hilang milik muwakkil. Ya, hilang milik muwakkil itu otomatis terpecat itu ya. Amma ukila fi, dari sesuatu yang diwakilkan padanya. Au manfaati, atau kemanfaatannya. Contoh kan ba'a, seperti dia menjual, au waqaf, atau dia mewaqafkan, au ajara, atau ia menyewa. Au rohana, atau dia menggadai. Jadi dia jual, dia jual ya hilang, dia wakopin ya hilang, dia simpan ya hilang, dia gadaikan ya hilang. Au zawwaja amatan, atau dia nikahkan budaknya ya hilang. Dia pengen perwakilin barangnya aja jual gitu, ya hilang. Itu termasuk daripada terpecat. Habis apaan yang mau diwakilin, mereka enggak ada yang untuk diperwakilkan. Wala yusaddaku, wallahu a'lam bissawab.